aku udah pernah lihat kamu di sana kan, yang sebelum-sebelum kita udah beberapa kali di tempat lain. Aku kalau dibanding sama yang kemarin sih aku lebih suka yang ini. Cuman ada agak shock aja, tapi itu kayak seharus tadi aku pikir ada sambungannya lagi sama ending itu, tapi tautannya udah ending aja gitu. Itu sih yang bikin kayak oh, aku pikir kayak masih ada ininya nih, maksudnya ada endingnya lah gitu, istilahnya yang buat yang lebih up-nya lagi, tapi tautannya udah habis aja. Tapi untuk overall aku kayaknya sih gak komen sih kalau aku dari aku ya. Untuk power sih udah oke, okay. Teknik juga oke, okay. Aku suka hit and speednya udah dapet juga, aku suka. Kostum aku lebih suka ini lebih jauh daripada yang kemarin itu. Habis itu ekspresi sama lipstick juga aku udah nggak bisa komen lagi karena menurut aku udah dapet banget ya, maksudnya dari aku yang nonton aja udah merinding gitu. Dengan apa yang kamu bawain dan konsep kamu yang bawain gitu, itu aja sih dari aku. Ya, sorry aku mau nambahin. Ya tadi kalau misalnya dari aku bilang bagus ya perform kamu ya, karena kamu kalau profiksi kan memang teatrikalnya kan wow banget ya, dan kamu bawaannya nggak kelihatan awkward. Cuman memang benar ya, setuju, yang bikin aku juga pengen komen agak tricky karena tadi untuk durasi agak sedikit pendek gitu ya, dan kebetulan pemilihan lagu yang untuk kamu yang lagu ini lebih nggak padat gitu ya koreonya gitu kan, sedangkan yang part koreo itu bagian chorus. Dan tadi sayangnya juga aku menemukan eksekusi detail kamu juga masih agak miss gitu untuk yang dari fiksinya gitu, makanya tadi aku kayak sayang banget kenapa gak ada lanjutannya gitu. Paling itu aja sih, mungkin nextnya bisa lebih di ini lagi ya untuk masalah konsepnya gitu. Jadi kalau misalnya mau bawain lagu ini, yes gak apa-apa, mungkin nanti yang di mix dengan lagu yang padat, lagu fiksi yang lain gitu kan, itu karena mereka juga banyak kan lagunya gitu yang sesuai konsep. Itu aja dari aku, thank you Pak. Wow.